Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Regina Ngampak. Hari ini aku ada di Central MTR ya, Central Station. Mau ke Asia Expo atau bandara. Tapi nanti aku berhenti di daerah Kowloon Kowloon West ya, tujuannya. Ini jalannya eskalatornya. Biasanya eskalator itu buat naik ke atas ya, tapi ini untuk berjalan karena lokasinya itu MTR-nya antara Central dengan yang ke jurusan Kowloon itu cukup lumayan jauh. Jadi pemerintah dari MTR-nya dikasih kayak seperti ini biar kita nggak kecapean juga. Itu sebaiknya arah yang untuk balik ya, tadi ke lokasi sama aku naik. Eskalator yang kedua. Mantap. Jadi kita nggak perlu capek-capek jalan ya. Jalan juga bisa. Nah, kita lewat sini. Yang separuh itu untuk mereka yang stand ya, artinya diajak untuk berjalan. Tapi aku mau agak cepet karena sudah lapar juga, belum sarapan dari pagi. Jadi aku sama jalan ya. Itu yang mereka itu arah dari sana turunnya. Ini aku. Itu arah balik. Aku yang ke sana. Di sini ada color mix makeup. Selesai dunia Wanko. Itu khusus underwear gitu ya. Itu ladies. Nah, di sana ada toko roti Maxim. Makanan Jepang. Kita cari posisi MTR-nya di sebelah mana ya? Soalnya aku jarang banget kesini, jadi nggak begitu hafal ya. Karena jarang tujuan ke bandara. Aduh, di depan sana ada Pak D. Apa aku mau beli roti dulu ya? Tapi sudah lah, nggak usah. Nanti di luar saja, ntar aku mau cari tujuan yang ke mana ya? Aku bingung ini. Yang ke mana ini? Bentar. Guys, ternyata aku kebablasan nyampe daerah Olimpik. Jadi sekarang aku balik lagi ke Kowloon. Satu station ya. Nggak pernah kesini, jadinya nyasar-nyasar. Eskalatornya tinggi juga. Hmm.
dinding aku. Ya, udah sampai kita di Anti Air Kowloon. Ini tadi posisinya turun loh, kita di sana tinggi ya. Ternyata kita turun ya untuk ke Airport Kowloon. Aduh, lumayan pusing juga. Soalnya saya nggak pernah ke sini ya. Kita sudah masuk ke MTR tujuan Kowloon. Jadi naik ke Tung Chung. Kowloon takut enan. Aku nggak kau di sini apa nih?